Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Oh ya, di tanganku ada HP Vivo Y30 dan ini terkunci akun Google atau yang biasa kita sebut FRP teman-teman. Bagaimana cara kita melakukan atau membuka FRP-nya? Ikuti tutorialnya sampai selesai. Kita siapkan ponsel. Lalu kita setor peranda berikutnya. Untuk jaringan kita bisa lewati dulu. Dan di bagian sini tambah sidik jari. Tambah sidik jari kita ada pilihan, kita pilih tambah wajah. Lalu kita pilih pola. Kita pilih pola seperti ini ya, agar mudah diingat. Lanjutkan, lalu kita lakukan verifikasi sekali lagi. Oke, di sini kita bisa tekan power untuk memastikan sudah ada polanya. Oke, sudah bisa. Langsung di sini kita bisa kembali teman-teman. Setelah itu kita koneksikan ke jaringan WiFi. Di sini kita bisa lewati saja. Di sini kita tidak bisa, kita koneksikan dulu ke jaringan WiFi teman-teman ya. Kembali dulu. Di sini kita koneksikan ke jaringan. Kita sambungkan. Lalu kita berikutnya. Dan kita di sini jangan saring. Memeriksa update, proses ini mungkin perlu beberapa menit, jadi kita tunggu saja teman-teman hingga nanti kita diminta memasukkan pola yang tadi sudah kita buat. Ya teman-teman, kita di sini gambarkan saja pola yang tadi kita buat. Setelah seperti ini kita bisa kembali langsung. Sekarang tugas kita adalah matikan jaringannya. Di sini kita bisa matikan lupa jaringan. Oke. Lalu kita lewati. 7. Berikutnya. Lewati lagi. Berikutnya. Lewati lagi, dan gunakan sekarang. Nah, langsung terbuka teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ikuti tutorial ini step by step agar tidak salah paham. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.